Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan jurnal kami yang berjudul Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam. Kami di sini beranggotakan 8 orang yang diketuain oleh saya sendiri bernama Selamita Asri Agita dan rekan saya yang bernama Rika Handini, Julkarnaini, Bagus Febrananda, Muhammad Riza Zain, Adela Melati, Nurfazura, dan Asyi Taufik. Baiklah, langsung saja kami akan mulai dengan penjelasan yang pertama. Konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam arti sistem ekonomi merupakan sebuah sistem yang telah terbukti dapat mengantarkan umat manusia kepada falah atau kesejahteraan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dasar-dasar ekonomi Islam. Ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Menurut On-Nabari 1990, asas yang dipergunakan untuk membangun ekonomi dalam pandangan Islam berdiri dari 3 pilar, yaitu fundamental, yakni sebagai bagaimana harta diperoleh, yakni menyangkut kepemilikan al-milikiyah, itu bagaimana pengelolaan kepemilikan harta atau tasarruf fil milikiyah, serta bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat atau al-fawzi sarwah baina an-nas. Tiga pilar sistem ekonomi. Jadi pilar yang pertama itu adalah pandangan tentang kepemilikan. Kepemilikan merupakan izin asyari, oleh karena itu harta kekayaan itu adalah milik Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan harta kekayaan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka. Dua itu adalah penggolongan kepemilikan. Jadi dalam pilar yang kedua ini dapat kita bahas bahwa setiap harta yang dimiliki oleh manusia itu hakikatnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimiliki tersebut, wajib memberikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta, dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram dan yang lainnya. Pilar yang terakhir itu adalah pilar distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Metodologi Islam, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Pencapaian ekonomi Islam adalah kemenangan dalam memenuhi kebutuhan dunia akhirat. Hal pertama adalah bagaimana cara pencapaian atau disebut metodologi, yaitu Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai sumber pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Jadi pada dasarnya dalam Islam semua sudah diatur, tidak hanya tentang ibadah, tetapi tentang ekonomi juga telah diatur sangat jelas, mulai dari hukum berniaga, tata cara berniaga, jual beli dan lain-lain. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu pencapaian ekonomi dalam Islam haruslah berdasarkan sumber itu. Konsep rasionalitas Islam. Pembahasan ekonomi selalu dilandaskan pada asumsi mengenai perilaku ekonomi. Pengambilan keputusan diasumsikan dengan adanya perilaku berpikir, bertindak, dan bersikap secara rasional. Weber menyebutkan bahwa rasionalitas merupakan konsepsi kultural yang bersifat unik
kondisi dan situasi yang meliputi. Rasionalitas Islam kiranya dapat dijabarkan secara terinci sebagai berikut. Setiap perilaku ekonomi adalah diarahkan pada pencapaian maslahat. Beberapa ketentuan kaidahnya adalah bahwa maslahat yang lebih besar lebih disenangi daripada yang kecil. Lalu, maslahat kiranya dapat diikhtiarkan secara jangka panjang dan berkesinambungan. 2. Setiap perilaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran. 3. Setiap perilaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak meminimumkan resiko. Yang 4. Setiap perilaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Yang 5. Setiap perilaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan. Adapun sikap rasional Islam diperoleh karena adanya sumber fakta empiris dan ayat Al-Quran. Beberapa pokok fikih tersebut adalah 1. Pada dasarnya setiap muamalah adalah diperbolehkan kecuali larangannya terdapat dalam Al-Quran. 2. Hanya Allah yang berhak berkuasa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. 3. Sesuatu yang najis dan merusak adalah haram. 4. Sesuatu yang menyebabkan pada haram juga dihukumi haram. 5. Tujuan seseorang tidak padat mengubah yang haram menjadi halal. 6. Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun muslim yang berakal dan merdeka. 7. Keharusan adanya skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang krisis ekonomi global. Krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat yang masih berlangsung hingga saat ini terus mengguncang perekonomian global. Roma akan siklus ekonomi di tahun 1929 yang bisa disebut dengan Great Depression kembali menghantui negeri Paman Sam tersebut. Krisis finansial Amerika Serikat dengan sangat cepat bertransformasi menjadi krisis global. Amerika Serikat setidaknya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk memulihkan perekonomiannya. Sejak terjadinya krisis Great Depression 1929 yang membuat setidaknya 25% rakyatnya menjadi pengangguran. Hal itu mungkin akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ekonomi Islam sebagai solusi. Ekonomi Islam sebagai solusi pada bagian kedua adalah peran ekonomi Islam di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 6,5%. Namun, catatan angka di atas kertas tersebut tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Hal ini menjadi fenomena yang sangat miris akan Indonesia yang kaya, akan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang cukup berkualitas. Ekonomi Islam yang mulai berkembang pada tahun 1992 berperan penting guna memecahkan permasalahan yang sampai saat ini permasalahan tersebut belum bisa diselesaikan. Mengapa ekonomi Islam perlu diterapkan? Yang pertama, mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, dipresentasikan 85%. Jadi, sudah sewajarnya ekonomi Islam diterapkan kepada sistem perekonomian Indonesia. Yang kedua, ekonomi Islam itu bersifat universal. Artinya, tidak hanya ditujukan pada umat Muslim saja, melainkan bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, sudah banyak masyarakat menggunakan atau menerapkan sistem ekonomi Indonesia, khususnya perbankan syariah. Yang keempat atau yang terakhir adalah masyarakat sudah bisa merasakan manfaat dari pelaksanaan sistem ekonomi Islam, baik secara individu maupun secara sosial. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian paparan materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan dan kurang dalam penjelasan, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.